KDRT itu. Iya. Nah, katanya juga ada itu gitu, Pak. Iya, enggak apa-apa, laporin aja kan, semua orang berhak ngelaporin siapa aja. Nanti kan dilihat ya benar atau enggak laporannya segala macam gitu. Karena masa iya sih Nikita Mirzani KDRT suami tercinta kan ya. Pasti ada alasannya terjadinya kenapa ya kan gitu. Tapi katanya udah di visum nih. Laporan balik juga? Hah? Udah di visum katanya. Biarin aja mau visum kayak mau apa. Aku laporin dia sama Allah aja. Capek ah kalau berurusan sama polisi. Tadi kayak kemarin kan di Bali. Lagian kan ini urusan rumah tangga ya, gitu kan. Jadi enggak usah bawa-bawa yang lain-lain. Dia punya apa yang pengen disampaikan? Be a gentleman aja gitu. Masa sih perempuan menganiaya laki-laki, sekarang dia juga kan kuat kan, enggak mungkin enggak ada perlawanan kan? Dan pasti ada sebab, ada akibatnya. Gak mungkin kucuk-kucuk ada KDRT atau apa. Tapi ini belum dapat panggilan atau belum. Berisik lo! Masya Allah, minta maaf. Ya kalau dipanggil, diperiksa kan nanti kan tinggal ngomong yang sebetul-betulnya ya kan. Berarti kan ini waktunya Niki untuk membuka semuanya.